Caranya kris apa Islam saja dia enggak suka, apalagi nanti jadi ganja di golongan kita, kita bunuhnya. Ini bukan saya ancam, itu kafir punya cara berpikir. Dia adu domba kita setelah kita masuk golongannya, dihabis di babat kita, selesai. Makanya saya kaget lihat ada politikus-politikus muda, Yulianto Raja, siapa itu? Dia kan masuk partai itu karena mungkin lihat ini kafirun, kecantikannya orang kafir. Hei, kafir secantik apapun busuk. Busuk karena tidak disunat, tidak bersih. Tuh yang cantik-cantik tuh. Terbungkus aurat mereka dengan hijab. Masya Allah. Bidadari, bidadari surga. Orang Islam nimbrung ke sana. Inilah siapa yang melarang? Nasionalisme penting, toleransi wajib, pluralisme beragama penting, tetapi satu syarat, jangan karena fakta dan makna pluralisme kemajemukan yang ada secara pluralistik, kemudian nilai-nilai spiritual Islam diinjak-injak, akhirnya terkikis perlahan-lahan. Sementara antum sok pintar, padahal tidak tahu tentang makna teologi Islam. Ini yang sedang diperangmainkan oleh kafir, ditampilkan orang-orang muda yang cantik-cantik dari partai PSI, sementara yang tukang adu domba berdiam di belakang sana. Gampang kok? Bukan tidak ada Pak Ketua, ada orang yang diutus pura-pura Islam. Kau pura-pura saja masuk Islam, nanti kau lihat di dalam kau hancurkan perlahan-lahan. Makanya saya kaget, kok Anton Medan bisa bela-bela Ahok? Ah, saya bilang ini ya, salah satunya contoh. Kalau saya sih, orang bilang keras begini, bukan cari muka sama umat Islam, gak ada itu. Enggak. Ngapain saya cari muka sama umat Islam? Gak ada. Saya cari muka kepada pada Allah. Kalau saya mau cari muka kepada umat Islam, gampang. Setiap kali ada yang undang, jual mahal ah, cari kesempatan dalam sepintar, boleh saya datang, tapi tarifnya sekian. Saya naik pesawat, saya datang dijemput. Tanya semua masjid di Indonesia kalau saya pernah begitu. Makanya panitia yang pertama saya bilang, garis bawahi Yahya Waloni, murah tapi tidak murahan. Hidayah yang Allah berikan ini, jubah yang saya pakai ini gamis, sebentar nanti kena puntung rokok, karena saya merokok, bilang haram, nggak saya percaya itu. Tengku Zulkarnain kan mau datang ceramah tanggal 25, beliau anti orang merokok, salam dia Yahya Akbar, Yahya Waloni ini tidak bisa berdakwah kalau tidak bisa, kalau tidak bisa merokok dulu. Berhenti yang begitu-begitu, hanya bikin lemah sesama muslim. Rokok saya dari pendeta gak merokok. Kalau jadi pendeta merokok, tidak lulus jadi pendeta. Masuk pesantren, kiai saya ajak saya merokok. Sekarang beliau jadi bupati Kalimantan Selatan, Bupati Martapura. Kiai Lailul Rahman, Guru Holil. Setiap ikut maulud Nabi, solawat saya mengantuk, mengantuk. Dia bilang, Pak Yaya, itu setan Kristen yang bikin mengantuk. Isap rokok kiai. Isap. Sampai sekarang saya masih merokok. Ada di kantong. Bawa terus. Bukan saya mengungguli rokok, tidak. Jangan salah paham. Ya, alhamdulillah, antum yang tidak merokok. Pertama, ekonomi antum makin baik. Yang kedua, kesehatan antum juga baik. Bagus nggak merokok? Bagus. Pergaulan internasional level atas justru yang merokok sudah nggak diperhitungkan oleh pergaulan dunia. Tapi jangan sampai nilai-nilai spiritual Islam sudah dikalahkan oleh asap rokok. Rokok membunuhmu, masya Allah. Jadi dia takut
merokok bukan takut kepada Allah. Takut merokok karena iklan. Ada yang jebol lehernya di sini. Karena memang dia tahu kirim ke Indonesia. Karena orang Indonesia cepat percaya. Taubatnya bukan taubat karena Allah. Taubat karena pikiran orang. Brainwashing, cuci otak. Makanya saya tidak mau berkelompok. Saya tidak pernah dalam organisasi Islam manapun. Saya berdakwah mempersatukan NU dan Muhammadiyah. Mari yang biasa pakai sarung, pakai sarung. Yang biasa pakai celana, ayo pakai celana. Yang pakai jenggot, silakan. Jenggot panjang begini. Ya, ini kalau masuk surga siapa namanya, Dek? Ya. Jenal. Oh, langsung diukur sama malaikat. Jenal, maju. Berapa panjang, Dek, jenggotnya? Oh, 50 cm ya. Surgamu tinggi, Dek. Karena jenggotnya panjang, surganya lebih. Kalau saya begini, ya walau ini cuma 1 cm, kata malaikat di ruang tamu. Kalau enggak ada sama sekali begini, maaf Pak Ketua MUI. Seperti Pak Ketua MUI begini, surganya cuma di dapur. Karena tak punya jenggot. Kenapa jenderal pakai jenggot? Saya percaya kalau jenderal pakai jenggot, dia Islam. Karena orang yang sudah berjenggot, jangan harap ke meja biliar. Ces. Tidak mungkin ke tempat-tempat hiburan malam. Tidak mungkin. Justru yang kundul-kundul begini nih yang bahaya. Allahu Akbar. Bisa nyusuh. Itu. Jangan dulu. Wah. Jangan dulu marah. Jenang. Kalau sudah pakai jenggot begini, walaupun sedikit, sudah orang sudah tahu, Ustaz. Mana ada orang pakai jenggot begini masuk di meja biliar, main biliar. Hah? Yang sudah pakai baju gemis begini, enggak, mereka sudah mewakafkan diri dakwah di jalan Allah. Hah? Cuma juga jenal, jangan ente enggak pakai jenggot, orang enggak pakai jenggot, orang enggak berjenggot bilang enggak sah sholatnya. Hah? Ada masjid di Batam kacau, pecah masjid kami, Ustaz. Kenapa? Karena ada yang berdakwah, katanya kalau ada orang pakai jenggot itu sholatnya diterima. Imamnya pakai jenggot, sholatnya diterima. Kalau enggak pakai jenggot, sholatnya ditolak. Dalil dari mana ini? Hah? Jadi bagaimana itu, Ustaz? Nah, begini saja, supaya antum sadar. Oh, ini bukan mau kurban. Banyak sekali kambing memang diikat di pinggir masjid. Sebenarnya itu tuh kambing suruh jadi imam sebentar. Itu memang ada jenggot. Orang berjenggot itu karena dia mengikuti sunnah. Dalam catatan hadis, ada seorang sahabat berwudu, kemudian jenggot bergelantungan bidadari pada jenggotnya. Itu memang benar. Hah? Benar itu. Mana ada orang pakai jenggot begini lalu dia pergi di dangdut live, dangdut joget-joget. Gak ada. Justru yang maaf Pak, putih pakai tua begini nih yang bisa. Ah iya. Kalau saya pakai tua, selama saya hidup jadi Muslim ini, kehidupan saya cuma dakwah. Tuh dengan istri anak saya baru 8 bulan. Jemaah sering bertanya, apa Ustaz pernah dianiaya? Allahu Akbar, sudah sering. Tapi yang paling banyak saya berjumpa dengan makhluk-makhluk halus. Hah? Pernah kami ke Aceh Singkil di tebing tinggi, di daerah Beras Tagi. Di antara gunung kecil sempit, ada kuntil anak yang lewat di depan kaca istri saya mau lompat. Nah yang begitu sering saya jumpa di jalan. Karena keliling Indonesia lewat-lewat hutan. Tadi malam saja, semalam suntuk tidak tidur. Sampai di pompa bensin, bagan batu, saya sudah gak tahan. Dek, saya harus tidur ini. Habis sholat subuh, di masjid, apa itu? Baitur Rahman, Kota Pinang. Habis sholat subuh saya sudah langsung parkir di samping pompa bensin. Sholat di situ di Baitur Rahman, jalan sedikit, mobil sudah miring-miring, saya tidur. Nanti kalau Ustaz ambil telepon, bilang saya istirahat. Memang sudah tidak tahan, tidur saya. Bangun sudah setengah 12. Setengah 12 kami bangun dan kami pelan-pelan masuk. Saya lihat GPS masih 5 jam lagi. Allahu Akbar. Tadi sampai di perjalanan, udah mau maghrib, ada penginapan di pinggir jalan, kami bongkar muatan, mandi di situ, dan langsung datang ke situ. FPI tunggu di pintu malam sana, kami sudah di dalam.
Kalau Islam dibawa pada persatuan begini semuanya mau. Tapi kalau bidah kafir, ini kafir, ini bidah. Seperti yang diterangkan oleh Rasulullah, Allahu Akbar. Makanya saya tidak tertarik ilmu fikih dalam Islam ini. Saya tidak terlalu tertarik. Yang lebih saya senang mendalaminya tasawuf. Kenapa? Ilmu fikih di atas langit ada. Ada langit. Satu bilang salah, ulama lain bilang betul. Belajarlah seperti kerendahan hatinya Ustaz Abdul Somad. Belajar di negeri Mesir, mazhabnya Hambali. Belajar di negeri Maroko, mazhabnya Hanafiyah. Maliki. Sampai dia di Indonesia mayoritas Syafi'i. Dia berbaur dengan Syafi'i. Kalau saya lain lagi. Saya mempersatukan umat Islam ini. Saya pengalamannya makan, Pak. Dua makanan di Indonesia yang saya senang. Pecel Lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Selesai. Cuma dua rumah makan itu yang paling saya suka. Pecel Lele, bakso, dan rumah makan Padang. Pecel Lele Lamongan sudahlah NU. Nah kalau Ustaz bidah kapir. Begitu dia makan pecel lele. Ini yang suka maulud Nabi ini kan yang pecel lele, Pak. Lamongan NU. Begitu dia, oh ini nih Ustaz ini yang bilang saya bidah, kafir bidah. Begitu makan, habis makan ditanya, berapa Mas? Oh ini 60 ribu. Loh, cuma satu biji, satu potong ikan kok sampai 60 ribu begini. Dalam hatinya, kau kan yang bilang saya kafir. Nah, tapi kalau Ustaz Yahya Waloni tidak. Di mana-mana pasti ada malaikat yang bayar. Mau bayar sudah ada yang duluan. Saat saya duluan ya saya sudah bayar. Alhamdulillah ada beliau berangkat datang sini. Di mana-mana Pak Haji. Inilah makanya sulit saya kembali ke kafir sana. Karena di Islam ini semuanya gratis kalau jadi ustaz. Masya Allah. Beli gamis di Tanah Abang. Begitu masuk di blok A, blok B sampai blok F. Mayoritas yang jualan itu orang awam, orang Padang. Begitu masuk Yahya Waloni, nak kemana bu ya? Tak, sudah. Jalan-jalan, ambo. Aku nak dicari, sudah. Bu ya, mau cari ini, apa? Gabis, ado untuk bu ya. Diskonnya 70%. Ini belum keluar di hadis dan Quran. Sudah 70%. Begitu keluar hadis Quran, Allahu Akbar. Ambil semua ya, pakai dia, ambil. Surga ditanya oleh Allah. Saya sedang bersenang-senang dengan malaikat di surga. Pendeta-pendeta tidak bisa lagi mengkomplain saya. Ya, pendeta masuk neraka. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta mendustai. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru. New Testament. Take presupposition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Itu yang surat Tagabun tadi bilang, wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina. Kassab itu ahli kitab, itu kafir, itu pendusta. Apakah betul? Betul. Saya dari mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang bikin dulu. Sudahlah pendeta, kalau dengar menyerah sajalah. Kalau ada pendeta di tebing tinggi tersinggung, nih, biodata saya lengkap. Nih, Pak. Semua pendeta saya yang disudahkan. Ini buku saya. Siapa yang punya keluarga Kristen, silakan dikasih pinjam. Ini bukan buku agama Islam. Buku semua agama. Judulnya, Kebenaran
Islam menurut mantan pendeta. Kalau Saifuddin Ibrahim benar, dia mantan kiai, bikin buku kebenaran Kristen menurut mantan kiai atau mantan ustaz. Mana ada ustaz masuk Kristen, mana ada ustaz murtad, enggak ada. Saifuddin Ibrahim itu dikatakan oleh Al-Anfal, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi kalau Saifuddin itu, saya dulu berarti kafir adalah binatang yang paling buruk. Masuk Islam jadi manusia. Saifuddin Ibrahim dari manusia jadi tinggal dibalik begitu. Supaya yang mau jadi binatang malam ini tidak jadi. Nah, bersyukur ibu bapak dari lahir memang sudah manusia. Saya memang sempat jadi binatang, sekarang jadi manusia. Al-Anfal 55, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi derajat kafirun itu adalah binatang. Kalau mau protes jangan sama saya, sama Al-Quran. Kalau mau tanya kitab suci Kristen sama saya, ini ada ayatnya yang kosong-kosong, ini ada angkanya tapi tidak ada kalimat. Lama saya sembunyi, 16 tahun saya sembunyikan. Bapak saya masuk Islam, dia bilang, kenapa dulu tidak kita bongkar, ini palsu. Kalau saya bongkar, saya tidak dapat gaji. Pendeta mana yang tahu kebohongan ini? Pendeta yang jam terbangnya sudah profesor. Nih, palsu semua. Silakan kalau ada pendeta lapor, silakan lapor saya. Nah, begitu lapor, muncul di TV. Orang Kristen yang tadinya tidak tahu akan jadi kosong gereja, dia ke Islam semua. Itu Manado, Pak Ketua. Manado sampai masuk Islam karena mereka sudah tahu. Untuk apa hidup dengan teori yang bohong? Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, tidak ada teori salah, praktik jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, kadangkala umat Islam salah. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'kilun. 8 tahun saya belajar Al-Quran, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Jadi saya masuk Islam ini karena takjub kepada Al-Quran. Soal kelemahan-kelemahan saudara muslim, silakan. Mau sholat kaki dibuka lebar-lebar, silakan. Mau jepit begini juga, silakan. Mau pakai gaya begini, silakan. Mau terbang 5 kali ke udara juga, silakan. Silakan. Semua gaya boleh dalam Islam, Bapak. Asalkan jangan mengganggu. Gamis yang dipakai bersih. Jangan ente sholat ini gamis sudah 50 hari, 50 malam tidak dicuci begitu. Takbir Allahu Akbar, mampus ya di samping. Sederhana, murah tapi bersih. Amin. Murah tapi bersih. Karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Kemarin saya ceramah di Jakarta, tanggal 11 Maret, Maulud Nabi, jam 12 siang. Ini sound system sudah 50 orang yang ganti-ganti. Jadi waktu saya pakai, Allahu Akbar, tolong diganti di sound system. Sudah bau tai kucing. Ya saya juga mulutnya bau, tapi ini memang kencang betul. Saya katakan begitu, tolong diganti. Bagaimana penceramah mau kusuh, kena sedikit di sini. Astagfirullah. Memang betul-betul istighfar saya, Pak Ketua. Siapkan sound system terbaik, taruh di meja sini. Ini juga saya lihat malam ini kurang sempurna, tidak ada kopi lagi. Astagfirullah. Bagaimana ini kiai besar yang datang baru tidak ada kopi? Lain waktu ada kopi hitam di situ supaya panjang ini dakwah ini. Masuk. Udahlah, bersatulah, pulang kita ke rumah masing-masing. Subuh yang kunut mainkan kunut, yang tidak kunut mainkan lebih cepat, lebih bagus. Saya ikuti semua apa yang dikatakan ulama, innal ulama ursatul anbiya. Apa yang Pak Ketua MUI katakan, ikuti. Kalau ibu bapak mau selamat dunia dan akhirat, jangan pernah bermimpi antum taat kepada Nabi, wa atiullah wa atiur rasul, sementara tidak taat kepada ulama.
Habib Rizik sudah pergi ke Saudi Arabia. Biarkan ulama yang komandoi kita. MUI katakan pilih Edi, kita pilih. MUI katakan pilih Jarot, jangan pilih. Nanti dikasih uang, bawa uang kepada ulama, jangan tidak diambil, ambil Pak Haji. Ini Pak Haji 1 miliar, ambil. Tapi bilang sama jemaah, jangan pilih, uangnya kita ambil. Supaya kapo itu kapir. Begitu. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau pendeta kasih Indomie, ambil. Indomie kan enak, subuh-subuh habis sholat dimakan. Enak. Tapi bilang sama pendeta, mohon maaf pendeta, murtad sekarang dengan dulu beda. Kalau dulu cuma 1 biji 1 dus boleh, sekarang mesti 1 kontainer. Begitu pendeta kasih Indomie, kita bikin kios Indomie, Indomie al-Islami al-Barokah. Kenapa harus kalah dengan kafir? Ya bersatulah. Saya tidak datang ke masjid, begini cara sholat, begini lempar jumrah, begini tawaf sa'i. Tidak, itu ada bidang ustaz masing-masing. Saya datang sebagai motivator. Ibarat handphone, saya adalah charger. Mulai lemah, cas. Jadi saya tidak ada wewenang, tidak ada kompetensi, tidak ada spesialisasi dalam memberikan ilmu Islamiah, alamiah, amaliah. Jadi itu adalah kompetensi para ulama. Saya datang di sini berdiri sebagai sosok yang diberi petunjuk oleh Allah, merangkul semua Muslim. NU Muhammadiyah bersatu, rapatkan barisan. Lihatlah ekonomi kita sekarang hancur-hancuran. LGBT, narkoba merajalela di mana-mana. Ini karena apa? Dari pertama pemilihan presiden ditanya sama Pak Jokowi, bagaimana Pak kalau Bapak jadi presiden? Oh gampang. Jangan pakai gampang, pakai insya Allah. Beliau juga mengucapkan insya Allah, tapi tidak pakai lam tasdid. Beliau mengucapkannya insya Allah. Dia tidak pakai lam tasdid, tapi beliau menggunakan wawu. Ini, jadi dengan hal-hal begitu, carilah pemimpin yang betul-betul mengenal Islam. Umpamanya nanti presiden ke depan, sebelum berpidato, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Oh, terangkan supaya pejabat yang kafir bisa masuk Islam. Kita Indonesia menjadi negara yang